My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Dari jauh-jauh hari, ratus abad yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah nasihat yang mulia. Sebuah nasihat yang apabila kita merenungi nasihat tersebut, memikirkan nasihat tersebut, maka tentu kita tidak akan merasakan nikmatnya tidur, nikmatnya bersama keluarga dan lain sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadzihi min ladzat." Perbanyak mengingat sang pemutus kelezatan, dan dialah kematian. Kematian yang kalau ditawarkan kepada setiap kita, tentu kita akan menolaknya. Bahkan diberikan iming-iming dunia untuk dibayarkan kepada kita, kita akan menolaknya. Dan dialah kematian. Maka dari itu para salafus saleh terdahulu senantiasa menasihati juga tentang kematian tersebut. Mereka pernah mengatakan bahwasannya, tazawwadu minat tuqwa fa innaka la tadri idza janna laylu hal ta'ishu ila al-fajr fa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusjat aqfanuhu wa huwa la yadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum laylatal qadri wa kam min saghirin yurtaja tula umrihi wa qad udkhilat jasaduhum dhulmatul qabri. Yang artinya, tazawwadu minat tuqwa fa innaka la tadri idza janna laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah dirimu dengan ketaatan, karena anda tidak tahu ketika malam datang menutupi siang, tidak ada jaminan kepada anda bahwasannya anda akan hidup untuk hari esok. Fa kam min fata, betapa banyak para pemuda, amsa wa asbaha dhahikan, yang di sore harinya, di pagi hari dan sore harinya tertawa terbahak-bahak, wa qad nusjat aqfanuhu wa huwa la yadri, akan tetapi keesokan harinya kain kafannya telah disediakan tanpa dia menyadarinya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatul qadri, betapa banyak pengantin-pengantin baru yang di tata riaskan, dipersiap-persiapkan untuk bertemu dengan pasangannya masing-masing, akan tapi sayang seribu sayang, roh mereka dicabut sebelum malam pengantin baru berlangsung. Wa kam min saghirin yurtajatula umrihi wa qad udkhilat jasaduhum dhulmatul qabri, betapa banyak bayi-bayi mungil yang baru saja dilahirkan, bahkan orang tuanya telah mengharapkan mimpi, akan tapi keesokan harinya tubuh yang mungil itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan inilah kematian. Maka dari itu kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian dan kami pribadi untuk mari senantiasa mengingat sang pemutus kelezatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dalam syurga bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.